Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan untuk semua sahabat saya yang selalu tonton video saya dan yang tengah tonton video saya. Jumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini saya nak berkongsi dengan sahabat semua cara penjagaan pokok kemoyang. Ha, nampak? Ramai orang ada pokok kemoyang. Yang ini yang betul-betul super-super duper besar. Sebab apa besar? Okey, jom saya nak ajar dengan sahabat semua. Sebab ramai yang kat luar sana tak tahu. Bukannya semata-mata kita kena pupuk baja. Bukan semata-mata kita jaga dengan rapi. Ada teknik, dan kalau kita nak pokok kemoyang ni besar, beranak pinak, okay, dan super jumbo. Ha, nampak? Memang besar sangat. Ha, okay, sahabat semua, saya nak ajar sahabat semua bagaimana kita nak jaga pokok kemoyan ni besar, beranak pinak. Okay, tonton video saya sampai habis. Baru sahabat boleh dapat dan belajar ilmu dari saya, insyaAllah, dengan cara saya sendiri. Bertahun-tahun dalam bidang tanaman. Okey, jom ikuti video saya. Okey sahabat semua, okey, kita kena ada taktik penjagaan dia. Sebab pokok kemoyan ni dia ada, macam contoh dia punya batang tu, dia ada akar angin. Okey, yang ini saya ada dua pokok yang memang, yang satu yang ini, okey, yang saya pegang ni memang saya tak tukar pasu. Okey, saya tak tukar pasu, saya biarkan selama beberapa bulan sebab saya nak tengok pembesarannya sama ke tak sama dengan yang saya selalu kerap tukar pasu. Sebab saya selalu cakap dengan sahabat dekat luar sana, kalau kita nak pokok kita besar, pokok kita cantik, kita kena sentiasa ikut peringkat ataupun step by step pasu yang biasa saya gunalah, yang bertahun-tahun. Okey, yang ini memang saya tak tukar pasu. Pokoknya semakin panjang, akar angin dia terkeluar, tak duduk di bahagian dalam tanah. Tengok hidup dia pun tak berapa lebat. Padahal pokok ni dengan pokok yang gedabak besar ni saya beli sama. Okey, beli sama. Banyak dah induk dia, saya ambil dari induk dia yang besar ni. Okey, yang ini memang saya tak tukar pasu. Tengok ya, bila saya tak tukar pasu, dia tak berapa besar. Okey, dia tak berapa besar dengan yang ini. Okey, nampak yang ini super jumbo dan lebat sebab akar anginnya sentiasa di dalam tanah. Lepas tu bila besar saya akan tukar pasu. Yang ini pasu sentiasa kecil. Memang saya nak tengok sebab biasa saya kalau dalam tanaman ni saya akan uji kaji. Okey, macam contoh dua pasu, satu pasu saya ikut cara saya yang saya buat, satu lagi pasu saya biarkan, saya tak ikut step by step tukar pasu. Okey, dengan media tanah yang betul, dia tak akan menjadi besar gedabak macam ni. Okey, besar gedabak macam ni. Okey, kalau media tanah bagus, media tanah poros, tak banyak tanah, bila kita angkat, tengok ya, saya duduk sini, bila saya angkat, dia tak berat, dia ringan je. Nampak? Padahal ni pasu gedabak besar ya, pasu yang paling besar. Nampak? Okey, pasu yang paling besar, dia tak berat. Okey, sebab saya ni tak boleh contoh angkat berat lah sebab saya ada sakit pinggang. Itu yang sebab saya dah berhenti kerja. Saya buat kerja sepenuh masa berkebun. Itulah, alhamdulillah, ramai yang support saya meniaga. Saya ada jual pokok, saya ada jual media tanah poros. Tapi bukan tanah lah, hormos.
barang-barang ringan poroslah, dia bukan tanah. Sebab dalam media hormos dia langsung tak ada tanah, semata-mata media poros sahaja. Okey, macam contoh bahan-bahan kering ataupun bahan-bahan ringan. Contoh seperti ada sekam padi, sekam bakar macam tu. Saya ada 7 jenis bahan yang saya campur dalam tu. Kalau campur dengan tanah, kira 8 bahan yang saya campur dalam tu. Okey. Okey, saya tunjukkan bagaimana nak lebatkan dia. Okey, jom. Okey, macam ni. Ini yang pokok yang tak berapa rimbun. Dia akan beranak pinak di bahagian bawah sini. Nampak dia akan beranak pinak macam ni. Okey, yang induk dia tak berapa besar tapi anakan tumbuh banyak. Okey, kalau yang ini besar indukkan dia, nampak memang besar sangat. Okey, memang besar sangat pokok kemoyan. Okey, saya ada 2-3 jenis pokok kemoyan. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, ni ha, nampak. Yang ini dia punya akar angin sentiasa berada di dalam tanah. Okey, sentiasa berada di dalam tanah sebab saya sentiasa tukar pasu. Okey, ada anakan dia nampak. Okey, sebab hari tu pun dekat sini semua ada anakan dia tapi saya ambil. Okey, sebab ramai juga permintaan untuk pokok kemoyang ni. Okey, yang ini akar anginnya di luar, nampak berapa jengkal dia di luar. Ha, nampak. Okey, kalau sahabat semua nak lebat, okey, memang kita dah taruh baja, dia punya media bagus, poros, tapi dia akan beranak pinak lebat dekat situ sahaja. Okey, kalau macam sahabat semua tak suka pokok yang besar-besar macam saya, saya memang suka pokok yang besar-besar. Sebab nak jadi pokok besar ni pun macam-macam dugaan yang saya hadap. Macam-macam juga. Dulu pun saya tak tahu tentang tanaman. Sekarang alhamdulillah Allah memberi saya pengetahuan tentang tanaman. Banyak yang saya belajar, banyak yang saya cuba. Sebab saya kalau nak menjadikan sesuatu tu pokok sihat dan subur, saya akan cuba dan buat. Cuba dan buat untuk pokok saya sendiri. Okey, kalau bagus saya teruskan. Kalau tak bagus, saya tak buat. Okey, kalau bagus saya akan kongsi dengan sahabat-sahabat sana yang kat luar sana. Okey, ha, nampak. Nanti yang ini yang ada batang, yang ada akar angin ni, akar angin ni mesti kena duduk di dalam tanah. Bila dah duduk dalam tanah, okey, pokok akan menjadi cantik macam pokok yang inilah sebab dia ada dalam tanah. Okey, pokok akan jadi cantik. Nanti saya akan tunjukkan dengan sahabat semua, nak tahu besar ke tak besar pokok saya ni. Nanti saya akan buat video berdiri, saya akan pegang pasu ni. Okey, ha, yang ini akan ada anaknya. Okey, kalau yang akar angin tak duduk dalam pasu, sahabat biarkan sahaja dia, dia akan merimbun dekat sini. Dia akan tumbuh anak-anak kan di sini sahaja. Okey, pokok dia punya induk atas ni dia tak akan membesar. Okey, jom saya nak tunjukkan. Okey, cara penjagaan dia, dia tak boleh kena panas. Okey, siram banyak air pun dia tak kisah sebab pokok kemoyan ni dia suka air banyak. Okey, tapi kena media tanah yang poros. Kita siram banyak kali pun dia tak kisah. Okey, jom saya nak angkat, saya nak tunjukkan dengan sahabat semua. Okey, kalau sahabat nak faham tadi, akar angin yang ini kena duduk dalam tanah baru pokok semakin besar dan merimbun macam pokok saya ni. Okey, itu tips dari saya dan cubaan saya yang saya pernah buat dekat tanaman saya. Okey, kalau jenis yang ada akar angin macam tu. Jom saya nak angkat dan sahabat tengok. Okey, ni dia. Nampak besar gedabak, nampak. Memang besar sangat. Okey. Nampak. Banyak daun besar-besar. Kalau kita tukar pasu yang lebih besar. Okey, ni pasu yang lebih besar. Tengok.
Daun membesar macam gajah. Pokok pun besar sangat. Ha, nampak? Besar gedabak. Okey, saya nak tunjukkan yang kecil. Okey, yang ini yang kecil. Saya tak tukar pasu. Ini kecil. Nampak? Ha, ini kecil. Boleh nampak bukti? Ha, nampak? Akak angin dekat luar, saya tak tukar pasu. Dia just ada lebat di bawah. Lepas tu daun kecil. Daun tak besar nampak. Okey. Ha, ni induk dia. Yang atas induk dia. Ha, dia akan bawah tu aja yang lebat. Okey. Tu tips perkongsian dari saya. Semoga sahabat semua mendapat ilmu dari saya. Okey. Bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Tonton video saya. Kalau ada iklan, jangan di skip. Bye. Assalamualaikum.